Suara dentuman yang beberapa kali terdengar oleh warga di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang pada Sabtu 11 April 2020 lalu masih menyimpan misteri. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Daryono. Dia merinci dugaan sumber suara dentuman itu. Pertama, dari gempa tektonik. Menurut Daryono, gempa tektonik memang mengeluarkan bunyi ledakan jika magnitudonya cukup signifikan dengan hiposenter sangat dangkal. Namun suara ledakan yang timbul saat gempa biasanya hanya sekali saja saat terjadi deformasi batuan utama, tidak seperti dentuman yang beruntun terus-menerus seperti yang terjadi. Terkait dugaan gempa tektonik, ada pula yang mengaitkan suara dentuman itu mirip peristiwa dentuman gempa Bantul, Yogyakarta tahun 2006 lalu. Dalam beberapa kasus, gempa Bantul memang menyebabkan timbulnya suara dentuman, namun bunyi dentumannya tidak terus-menerus. Satu gempa hanya menghasilkan satu dentuman. Gempa Bantul dapat mengeluarkan bunyi karena sumbernya dangkal dan dekat zona karst yang bawah permukaannya berongga, sehingga dapat menjadi sumber bunyi jika ada pukulan gelombang seismik. Kedua, dugaan suara dari peristiwa longsor. Menurut Daryono, longsoran yang dipicu oleh adanya deformasi batuan yang melampaui batas elastisitasnya akan menimbulkan pelepasan energi secara tiba-tiba hingga dapat mengeluarkan suara dentuman. Namun demikian, peristiwa longsoran tidak mungkin terjadi secara berulang-ulang sebanyak dentuman yang didengar masyarakat Jabodetabek. Ketiga, dugaan skyquake, yaitu istilah yang diciptakan oleh sekelompok komunitas untuk menyebut suara-suara yang datang dari langit. Masyarakat awam pun kini banyak yang ikut-ikutan menggunakan istilah skyquake padahal belum memahami konsep ilmiahnya. Keempat, dugaan aktivitas petir. Daryono menuturkan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pada kondisi atmosfer ideal suara petir paling jauh dapat terdengar 16 hingga 25 km. Dengan jarak jangkauan dengar tersebut, sulit diterima jika dikatakan petir yang sama dapat didengar oleh warga di Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Pelabuhan Ratu. Kelima, dugaan erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurut Daryono, jika mengingat peristiwa 2 tahun silam, Indonesia pernah memiliki pengalaman misteri suara dentuman yang terdengar oleh warga Jawa Barat dan Sumatera Selatan pada akhir Desember 2018. Saat itu, suara dentuman terbukti berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang sedang erupsi. Kini suara dentuman misterius itu muncul lagi di saat Gunung Anak Krakatau juga erupsi.